yang kedua saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak alumni, kita semua alumni yang sudah hadir. Terima kasih atas menyediakan waktu untuk hadir bersama kita untuk sama-sama menyusun rancangan ADART. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua bahwa karena ADART kami dan juga IKIC itu sulit untuk mendapat gitu ya. Karena kalau IKIC itu harusnya terlebih institusi, jadi mungkin kalau melakukan sukses itu diperlukan karena biasanya ada. Contohnya proyek kita ada ya, mungkin kan ada nih ya. Wah, pengurusnya ada, apalagi mungkin kalau pengurusnya pengurusnya dan yang jelas Pak, bukan tahu. Ini panjang Pak cerita KIC itu ada konflik internal Pak. Tidak jelas. Kemudian rambu-rambu yang disampaikan tadi oleh Bapak Ketua adalah yang pertama adalah masalah nama ya. Jadi nama ikatan alumni-nya itu disebut dengan Ikatan Keluarga Agung Alumni Musik ISI Yogyakarta, IKA ANMISI Yogyakarta. Jadi ini menunjukkan bahwa nama itu sebenarnya penting. Jadi menunjukkan satu kesatuan. Jadi kalau kita belum memiliki satu nama yang mewakili komunitas tertentu, maka itu menjadi tidak jelas dan tahunya di mana. Jadi seperti misalnya kayak di dalam satu jurusan musik ada 4 jurusan, ini memang aneh. Jadi namanya apa dengan apa berdasarkan ini mungkin semacam ini. Jadi ada alumni ISI, ada alumni AMI juga, ada alumni SNM. Jadi itu salah satu yang perlu kita pastikan lagi pada hari ini, masukan-masukan tentang nama apakah yang mungkin lebih pas gitu ya. Kemudian tadi juga dipersoalkan tentang kita mengacu ke ADRT-nya Kagama. Jadi kalau Kagama itu sejajar dengan IKIC karena mewakili institut. Yang jadi masalah adalah IKIC itu tingkat jurusan atau tingkat fakultas. Padahal fakultasnya juga berubah dari fakultas itu. Jadi kalau fakultas yang pertunjukan juga nggak cocok karena isinya ada tari dan sebagainya. Tapi ini mungkin juga ada memberikan penggambaran dari ikatan alumni yang saya hadapi, yang namanya adalah Pak Damar, juga anggota Kagama juga. Kemudian di tingkat apa, SMA juga ada. Jadi itu malah ikatan alumni-nya dibagi per angkatan, angkatan sekian dan sebagainya. Nah, kalau misalnya untuk ini kan ada, saya melihat tuh kayaknya ada dua hal yang kurang begitu jelas ya di antara penyusunan ADART. ADART ini apakah ADART ikatan alumni atau ADART reuni? Gitu. Nah, jadi kalau misalnya ADART alumni, maka ikatannya itu perlu diperjelas karena kan tidak cuma sekarang untuk seterusnya gitu. Jadi apakah ini ikatan alumni-nya ini kolaborasi misalnya antara SMM dan AMI? Terus kalau kita lihat sequence waktu, misalnya sampai tahun 84, nah yang lulus sebelum 84 berarti dia alumni dari AMI. Nah, kalau dari tahun 84 sampai nanti berdirinya Fakultas Musik tahun 2019 itu berarti alumni jurusan musik. Nah, nanti kalau dia lulusnya setelah 2019 ke sana, nanti ada alumni lagi. Nah, ini ada sebagai pertimbangan tadi. Jadi silakan diskusikan. Kemudian ADART Kagama itu perlu dimodifikasi. Jadi sudah dikatakan ketua tidak sanggup melaksanakannya dan diserahkan ke tim. Oleh karena itu kita harus mengikutkan tentang sistematikanya bagaimana supaya dalam waktu singkat ini rancangan ADART itu bisa terbentuk. Kemudian tadi yang berhak menyusun ADART pemangku kepentingan artinya pihak-pihak yang memang akan masuk ke dalam ikatan itu sendiri, itu pemangku kepentingan.
draft ADART sebenarnya sudah dirancang oleh ketua, jadi sudah dicoba disesuaikan dengan apa keinginan yang sudah kita isi. Jadi nanti Pak Hari nanti bisa juga menayangkan untuk pembahasannya. Terus salah satu juga yang perlu dibicarakan adalah tentang struktur organisasi pengurusnya. Nanti kalau di IGA itu ada pengurus tingkat universitas, tingkat fakultas, tingkat jurusan. Nah kita ini mungkin tidak cuma itu ya. Jadi ada pengurusan apa? Pengurus tingkat kesehatan misalnya kan? Kalau aku sudah tidak ada. Struktur organisasinya perlu kita pikirkan. Kemudian alumni lulusan ISI Yogyakarta atau AMI atau SNIN yang tentu bidangnya musik ya. Nah sekarang kalau di dalam ragu-ragu Pak Tarko tadi disebutkan ada S2, S3. Padahal S2, S3 di sana kan namanya bukan ilmu musik ya, tapi pengkajian seni, pengkajian dan penciptaan seni kalau tanpa program, cuma mungkin subdivisinya ada musik. Apakah itu juga nanti bisa masuk atau khusus yang S1 dan T4, kalau T4 malah belum ada alumni-nya. Nah, tapi sebenarnya yang AMI itu dulu lulusan AMI itu setingkat dengan T4, sebelum setingkat sarjana. Terus keluarga Agung tadi sudah diberi batasan ada seni dan sarjana AMI. Kemudian bisa juga orang-orang yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan pendidikan di jurusan musik walaupun tidak terdapat sebagai jurusan. Keanggotaannya ada kehormatan luar biasa, aktif dan biasa. Jadi kalau kehormatan ini bisa meminta, bisa diminta. Ini disebabkan karena ketokohannya dikasih disebutkan dan sebagainya. Kemudian kalau anggota luar biasa, ini adalah yang memiliki keterkaitan latar belakang historis dan juga keinginan kepada alma mater yang mana ketiga-tiganya ini pada kami sendiri dan keris. Terus untuk menyelesaikan masalah anggaran dasar ini kan tebal sekali 30 halaman ya. Jadi kita kalau misalnya kerjanya simultan kan lebih cepat. Nah ini saya lihat jumlah draftnya itu ada 14. Nah kita di sini ada 14 orang ya. Atau mungkin nanti ada yang bisa tim ya. Jadi maksudnya kerja simultan kita bagi aja per bab-nya. Jadi masing-masing merevisi secara simultan. Habis itu nanti terus selesai kita revisi bareng-bareng buat kemudian mendapat masukan-masukan. Nah gimana kalau saran saya seperti itu apakah bisa diterima? Pak, saya menambahkan Pak, bahwa apa yang struggle itu bukan keinginan saya. Jadi ada anggota kehormatan, anggota luar biasa, anggota aktif, dan anggota biasa itu saya hanya mengambil dari beberapa sumber. Jadi bukan saya yang menginginkan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua memang kalau kita pakai pola bahwa kita merupakan suatu ikatan alumni plus artinya tidak seperti ikatan alumni yang biasanya karena kita punya aset.